hampir aja jatuh. Lihat pemandangannya, pemandangan kota Liyue. Kalau aneh main di kota Liyue sini ya, itu sering kena motion sickness. Soalnya pegunungan gini, pegunungan dan pegunungannya tinggi-tinggi, jadi pusing. Iya, jadi ya karena itu aneh seperti biasa. Karena sekalian kalau tinggi ya tinggi, jadi aneh mau menikmati di Kingyun Peak lagi. Dan itu tadi questnya. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ini pengen tak loket dulu karena aneh tempat favorit loketnya di sini. Lagunya enak sih. Kalau lagunya nggak enak aneh nggak akan sih itu. Mungkin terbangnya gara-gara elemen-elemen hijau ini. Entah elemen hijaunya ini apa, aneh juga nggak tahu kristal apakah itu. Ada gravitasinya ya. Gravitasi, iya. Kalau gravitasi, nah keseimbangan ada gimana? Nah itu baru kelihatan bu. Nah itu skill terbangnya bu. Bu. Nah itu sih masih terbangnya di atas sini sama kayak Kingyun Peak ini. Bukan yang tadi, bukan ya? Iya yang tadi, ini sama kayak ini. Iya, itu Istana Ningguang, itu Storm, apa namanya? Storm Force. Kan? Spine. Dragon Spine. Oh, Dragon Spine. Storm Terror yang ini. Kalau ini Storm Terror, tuh. Ini Storm Terror. Iya. Ini Dragon Spine, tuh. Yang sana Dragon Spine. Nah yang ini itu istana terbang tuh. Dan itu masih belum diketahui apa itu. Belum dijajakin ya. Iya belum, karena itu mungkin kemungkinan ini akan ada di update selanjutnya. Keren juga sih. Mungkin ini jalan pulang mereka untuk kalau misalkan para dewanya udah bersatu dan ngumpulin apa saudara yang hilangnya cowoknya tuh ya. Mungkin tamat sih. Tapi Genshin Impact bisa tamat ya. Kalau bisa tamat ya keren sih. Atlantica aja bisa tamat ya. Walaupun panjang ya. Iya. Atlantica Online game yang aneh dulu mainin itu tujuannya apa? Menemukan benua Atlantis yang hilang. Nah, benua Atlantis sudah ditemukan kan. Jadi ya udah, tapi masih tetap jalan gamenya. Nah ini juga aneh berharap ini juga gamenya bertahan lama banget sih. Soalnya ini beneran story-nya bagus tuh. Ini quest, kita melakukan quest sambil jalan-jalan aja udah durasinya udah 1 jam lebih. Jadi ya untuk review kali ini questnya cukup bagus juga. Tapi yang lebih bagus lagi waktu quest Archon yang ini. Ente gak bisa lihat ya. Gak bisa apa namanya, bisa di ini gak sih? Dapat jongli. Iya, nah di sama satunya apa itu tulisannya? Iya, tutupan jongli. Bintang jongli yang ininya Tartaglia. Oh, elemen apa tuh jongli? Ini dua-duanya elemen geo. Tuh, ini quest utama, quest Archon. Kayak pernah lihat ya yang ketemu sama itu tuh. Iya. Nah, Kaya ini tuh. Iya. Kaya, bukan sih? Iya, iya. Gitu. Iya, nah ini kalau ini quest story, ini misi harian, ini quest dunia. Quest dunia bisa diambil dulu, terus nggak dikerjain juga nggak apa-apa. Kalau ini ada persyaratannya. Nah ini ngelihat arsipnya itu di mana? Soalnya ada tuh, ini berarti. Nah, arsip quest, mana quest? Arsip quest, arsip membuat arsip produksi. Nah aneh itu butuh ini tuh. Dari mana dari quest lagi? Iya. Ini portable waypoint tuh dapat dari mana? Gak ngerti dah. Mungkin dari peti itu. Ya nggak tahu. Mungkin iya, mungkin enggak. Atau gimana ini load speed apa ini masih terkunci ya ampun. Koleksi buku. Kumpulkan buku dengan cara menjelajah dunia. Aduh. Catatan perjalanan ini ya mungkin.
Ah iya ini. Ini questnya. Kan quest Archon. Iya, nah ini quest story, quest story itu. Quest Archon itu negeri Melayu. Dibuat ya. Ini kayaknya. Kata Geo. Oh iya ini. Bangsu. Iya. Terus ini yang ini yang mati ya. Ini cutscene. Udah bisa dilihat gitu maksudnya videonya. Ampun, tak kira yang bisa dilihat loh ini videonya. Gak bisa dilihat. Oh, ini yang mati tuh. Eh, undangan Zhongli kayaknya. Aduh, yang mana ya? Ya gini nih, data arsip yang terbuka 7. Ini intinya nanti kita akan lihat lagi ini. Ini quest story itu quest karakternya. Ini nih. Prolog bagian 2 chapter. Oh, ini masih prolog. Ini chapter 1. Nah, chapter 1. Chapter 1 bagian ini berarti masih chapter 1. Masih jauh berarti. Ya. Ini selesai ini berarti quest ini. Kalau ini berarti nanti chapter 2. Sama kayak Dragones berarti sistemnya. Ya ada urutan-urutan gitu, ada cutscene, ada ini. Tapi kalau ini nggak bisa dilihat cutscene-nya tuh. Nggak bisa dilihat maksudnya kayak videonya gitu tuh. Video flashback-nya tidak bisa. Mungkin kalau ada mah gede itu. Iya sih. Iya kan. Kumpulan cutscene. Ajaiban dunia slime nih. Melangkah menuju kastil, masuk kastil. Reputasi, nah ini reputasi itu apa? Nggak ngerti. Nanti aja lah, paling kayak gitu-gitu. Oke, dengan ini berarti kita akan melanjutkan lagi. Ya, segitu aja. Kita akan melanjutkan lagi, mungkin berapa kali lagi ya untuk apa quest ini nih? Ini soalnya baru chapter 1 bagian 3. Belum chapter 2 ini nih. Ya, emang bagus sih. Oke, terima kasih telah menonton video kami. Bagus, satu bagusnya bikin pusing ya. Mikir gitu ya. Mikir emang jadi ini keras. Arahnya kemana gitu-gitu tuh. Aneh soalnya juga lupa jalan ceritanya tuh ya ampun. Masalahnya motion sickness di Liyue-nya itu gak kuat. Tuhannya lebih suka di Mondstadt soalnya. Jadi ya begitu. Oke, terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe. Like juga udah. Iya, like, dan subscribe, share, dan komen. Terserah kalian mau share ke tongkrongan kalian atau apa. Buat apa namanya ya, barangkali kita juga nanti menjelajahi dunia Teyvat bersama lagi. Dan terima kasih, sampai jumpa di video kita selanjutnya. See you next time. See you next time.